Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita masih dapat bertemu secara tidak langsung. Bapak di rumah, kamu di rumah. Sebelumnya kita bisa sanlat secara langsung. Ingat yang tahun lalu? Kita sanlat begitu meriah, begitu ramai, ada perlombaan. Bapak ceramah di situ, kamu mendengarkan, tapi sekarang situasinya berbeda. Kita kedatangan makhluk Allah yang bernama Corona, kita diuji oleh Allah, sehingga kita harus berada di rumah masing-masing. Tapi walaupun begitu, mudah-mudahan tidak menghilangkan keberkahan dan tidak menghilangkan semangat kamu dalam fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Anak-anak Bapak semua yang baik, Bapak berbicara kepada kamu semua, menyapa kamu semua melalui video ini, akan menyampaikan sesuatu yang harus kamu dengarkan, karena nanti di akhir kamu harus diminta menulis apa yang Bapak sampaikan. Yang ingin Bapak sampaikan adalah tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah secara bahasa artinya bacaan. Secara bahasa Al-Quran itu artinya bacaan. Secara istilah apa? Wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, dan untuk disampaikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, secara bahasa dan secara istilah arti dari Al-Qur'an. Al-Qur'an berapa jumlahnya? 114 surat, 6666 ayat, dan juznya berjumlah 30 juz. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang bernama Gua Hira. Gua Hira itu berdasarkan riwayat, kalau kita mau ke Gua Hira, kita harus menaik besar selama beberapa jam baru kita bisa sampai ke situ. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ada yang mengatakan Al-Quran itu turun pada 17 Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas antara yang hak dan yang batil. Tuh, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Nah sekarang nih, karena momennya pas bulan Ramadan, maka kita banyak-banyakan berlomba-lomba membaca Al-Quran. Bapak yakin nih, yang mendengarkan tausiah Bapak secara online ini pasti sudah banyak mengkhatamkan Quran. Betul? Mudah-mudahan betul. Walaupun tidak betul, ya betul-betulin aja. Karena husnuzon, Bapak mah husnuzon. Kayaknya murid-murid Bapak nih pada baca Quran terus. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak yakin kalau kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, itu pahalanya akan terus dilipat gandakan oleh Allah. Dalam satu hadis dikatakan bulan Ramadan dibalas 70 kali lipat. Bahkan ada yang mengatakan lagi bisa berlipat lebih dari itu. Makanya kita berlomba-lomba, kita baca Quran satu hari satu surat. Tapi jangan surat Al-Ikhlas, paling satu menit udahan.
baca surat apa? Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah sampai selesai. Begitu terus, besok ganti lagi. Atau satu hari satu juz. Tapi jangan sampai juga karena kita baca Quran terus, orang tua manggilin, "Hey, beliin mak garam." "Emang gak ngeliat nih, anaknya lagi baca Quran, lagi husu, gak boleh mak." Kamu yang gak boleh. Kamu tidak boleh menolak perintah orang tua walaupun kamu sedang membaca Al-Quran. Jangan sampai kamu beribadah kepada Allah tapi lupa berbakti kepada orang tua. "Iya mah, ini selesai dikit lagi, selesai nih." Pet, tutup. "Iya mah, mana duitnya?" Selesai yang begitu. Tidak perlu membantah. Oke? Mudah-mudahan ketika kamu terus membaca Quran, ketika kamu terus memahami kandungan Quran, kamu akan diberi rahmat oleh Quran sehingga menjadi orang yang dibela Quran kelak di akhir kiamat. Bersama keluarga kamu, bersama ayah dan ibu kamu, adik-adik kamu, abang-abang kamu semuanya, ayo sama-sama kita membaca Quran supaya Allah senantiasa merahmati hidup kita dan kita di akhir Ramadan bisa menjadi la'allakum tattaqun sebagaimana perintah Allah dan yang dituangkan dalam Al-Baqarah 183. Sekian dari Bapak, singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.